Selamat siang semuanya. Ya lemas, mungkin karena duduknya di belakang kali. Coba mungkin teman-teman yang di belakang boleh pindah ke depan. Ini bukan kayak sekolah kok ya, duduk depan belakang sama aja. Ayo boleh, yuk 1, 2, 3, hup, pada berdiri semua, pindah ke depan. Biar penuh di depannya. Yuk. Yang di belakang biar gak pada ngantuk ya. Oke. Pertama-tama selamat datang di Amerika. Terima kasih banyak sudah mau menunggu. Nama saya Audrey dan saya e-guide di sini. Jadi kalau misalkan teman-teman sekalian ada pertanyaan mengenai Amerika dan program-program kita, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Sebelumnya mungkin di sini ada yang sudah pernah ke Amerika sebelumnya? Belum, baru pertama kali ada ya, beberapa yang udah. Bagi teman-teman yang belum pernah, Amerika itu adalah pusat kebudayaan Amerika dan kita di sini punya banyak sekali event-event ya. Event-eventnya seperti apa aja sih? Nah, setiap Sabtu kita lagi ada workshop mengenai English Composition. Jadi event ini adalah event berseries, yaitu berkelanjutan, dan ini ada 10 series. Jadi kalau teman-teman pengen belajar bahasa Inggris lebih jauh lagi, boleh langsung datang ke Amerika hari Sabtu 22 April ini jam 10:30 sampai jam 12:30 siang. Dan selanjutnya kita juga akan ada presentasi untuk merayakan Hari Bumi. Jadi mungkin teman-teman kalau ada yang pengen datang dan pengen tahu ini eventnya tentang apa sih, kayak gimana sih eventnya, boleh langsung datang aja hari Sabtu 22 April dari jam 6:30 malam sampai jam 8:30 malam. Kalau ada yang mau tahu kira-kira tiketnya berapa sih untuk nonton event-event at Amerika, tiketnya harganya gratis. Jadi tinggal datang aja, bawa teman-temannya juga biar rame ya. Dan selain itu di Amerika juga ada salah satu jasa yang kita sebut dengan Education USA. Jadi mungkin kalau ada yang pengen ngelanjutin sekolahnya ke Amerika, pengen tahu beasiswa apa aja sih yang ada untuk anak-anak Indonesia untuk sekolah ke sana, boleh langsung datang ke sini dan konsultasi dengan advisor kita. Kita ada dua advisor, namanya Vina dan juga Olin. Dan mereka ada dari hari Senin sampai Minggu, jadi setiap hari dari jam 1 siang sampai jam 9 malam, kecuali hari Sabtu dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Dan Amerika itu sudah ada di Jakarta dari tahun 2010 ya, jadi tahun ini nanti Desember kita akan merayakan anniversary kita yang ke-7. Jadi kalau misalkan teman-teman gak pengen ketinggalan nih sama event-event kita, karena kita udah ada banyak banget bintang tamu yang kita undang, itu caranya gampang banget, langsung aja visit ke website kita www.atamerica.org.id. Nanti langsung subscribe sebagai member. Keuntungannya jadi member adalah kalian akan dapat update seminggu sekali aja melalui newsletter ke email kalian mengenai jadwal-jadwal acara kita. Jadi gak akan ketinggalan lagi. Dan kita juga ada social media, jadi social media kita tuh update banget dengan event-event kita yang akan datang dan juga yang sedang berlangsung. Jadi kalau teman-teman ada yang mau update Twitter nih, jangan lupa pakai hashtagnya Atamerika atau mention kita Atamerika, nanti tweetnya akan muncul di tweet wall sebelah kiri saya. Dan juga selain itu kita juga aktif banget di Snapchat, di Stellar, YouTube, Instagram dan juga Facebook. Jadi make sure you guys subscribe and follow all of our social media. Oke, mungkin langsung aja kita mulai acaranya. Please welcome our moderator for today, Bapak Nyoman Prayoga from Mercy Corps Indonesia. Selamat siang atau selamat sore. Selamat siang dan selamat sore untuk teman-teman semua, Bapak Ibu dan rekan-rekan. Kayaknya banyak yang wajah-wajahnya wajah-wajah mahasiswa ya. Dari universitas mana nih kebanyakan? Gunadarma. Oh ya. Atmajaya juga ada. Tarumanagara ada? Oh, karena ada Prof. Jo juga nih nanti akan ikut bergabung sebagai panelis kita siang ini. Ya, sebelumnya terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya di hari Jumat ini untuk hadir dalam acara yang diinisiasi oleh Mercy Corps Indonesia melalui program Asian Cities Climate Change Resilience Network atau kita biasa sebut dengan program ACCRN.
dengan mengusung judul, kita eventnya namanya Resilient Stock, dengan judul kali ini topiknya Linking Cities and Ecosystem. Jadi sebenarnya ACCCRN sendiri, program ACCCRN sendiri adalah program network yang base-nya di regional Asia, tapi karena kita kebetulan juga sekretariatnya di Indonesia, kita bikin event untuk regional region yang Indonesia. Jadi pada sore hari ini kami ingin membawakan suatu topik yang terkait dengan pengelolaan ekosistem dan perkotaan. Jadi mungkin teman-teman di sini yang hadir tertarik dengan topik tersebut, karena tentunya kita sadar bahwa seiring kota berkembang, perubahan-perubahan akan terus terjadi, termasuk tata guna lahan, pemanfaatan ruang, pembangunan yang banyak mempengaruhi ekosistem yang ada. Nah, kita sudah punya tiga, harusnya empat, tapi yang satu sayang sekali harus opname pada hari ini. Jadi kita masih punya tiga pembicara yang sangat relevan dengan topik yang akan kita bawakan pada hari ini. Nah, yang pertama kita kehadiran dari The Nature Conservancy Indonesia, ada Mas Glaudy Perdanahardja. Mas Glaudy ini telah lama terlibat dalam pengembangan kerangka kebijakan untuk pengelolaan sumber daya pesisir, serta aktivitas lain terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, kemudian manajemen sumber daya alam berbasis masyarakat, serta perdagangan satwa liar dan pengelolaan kawasan lindung. Jadi saya persilahkan Mas Glaudy untuk naik ke panggung, join sama saya di atas. Mohon aplausnya. Oke, kemudian yang kedua, kita juga punya pembicara dari Tarumanagara University, ada Prof. Joe Santoso. Prof. Joe ini adalah Ketua Program Magister Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota di Universitas Tarumanagara. Dia bekerja sebagai salah satu urban planner unggulan di Indonesia serta berpengalaman di berbagai proyek skala besar, sehingga menjadi tenaga ahli di berbagai organisasi pembangunan. Silakan Prof. Joe, mohon duduk di tempat yang sudah disediakan. Yang terakhir, kita kedatangan pembicara dari Bandung. Saya mau bilang jauh-jauh, sebenarnya nggak jauh, cuma macetnya perjalanan Bandung ke Jakarta. Mungkin semalam bisa sampai 5-6 jam. Ada Bapak Yusing dari Akanoma Studio Architecture sebagai arsitek. Bapak Yusing ini mengedepankan nilai bahwa arsitektur harus dapat mencakup dan melayani segala lapisan sosial. Nah, Pak Yusing juga membangun pengalamannya dengan melihat keterkaitan antara alam, budaya, ekonomi dalam berbagai pekerjaan arsitekturnya. Udah di applause ya tadi ya. Terima kasih banyak Mas Glaudy, Prof. Jo, dan Pak Yusing. Saya sambil duduk ya. Ini kebetulan hari Kartini, tapi semuanya pembicaranya Kartono, bapak-bapak semua. Ya, harusnya ada satu yang opname itu, yang ibu kita Kartininya. Cuma ya ini ya, emansipasi pria ya sekarang kalau begitu. Oke, karena kita juga waktunya terbatas, jadi kita acaranya memang konsep Resilient Stock itu semi formal. Jadi kita seperti ngobrol, nanti saya pengen gali dari bapak-bapak yang punya pengalaman terkait dengan perkotaan, ekosistem, bagaimana masalah-masalah yang ada di sana. Ya, jadi sebelumnya, kita langsung ngomong topik seriusnya nih. Mas Glaudy, kalau kita ngomongin urban interaction ekosistem, itu sebenarnya yang dimaksud dengan interaksi urban dan ekosistem itu apa sih? Kalau menurut Mas Glaudy, mungkin sebelum kalau ada paparan bisa dijawab ringan dulu. Terima kasih Mas Yoga, terima kasih teman-teman semua. Pada dasarnya satu hal yang kita sering lupa adalah bahwa ekosistem itu punya peranan yang penting, terutama juga dalam perencanaan kota. Jadi selama ini mungkin perencanaan kota itu lebih diutamakan kepada pembangunan manusianya dan infrastrukturnya, tapi sebenarnya sering melupakan bagaimana pertimbangan ekosistemnya untuk dilakukan. Dan sebenarnya menghubungkan kedua konsep ini adalah sangat penting, terutama juga bagaimana kita bisa mempromosikan ekosistem sebagai salah satu pertimbangan yang penting juga dalam perencanaan kota. Saya pikir itu kuncinya. Kalau menurut Prof. Jo, linking cities and ekosistem, apa yang terbesit setelah kita usung tema tersebut, ngomongin perkotaan dan ekosistem? Mungkin singkat dulu ya. Iya, kalau menurut saya ini satu indikasi bahwa kita sudah melupakan sebetulnya bahwa kota itu apa itu sebetulnya. Jadi sebetulnya
kota itu justru adalah, kalau definisinya kita itu di urbanis itu kita bilang itu socio-ecological entity. Jadi sistem kota itu sudah dari awal adalah satu sistem yang dibangun di mana manusia mencoba secara apa ya, secara community, sebagai community itu justru dia berusaha untuk membentuk atau kita bilang membangun satu artificial environment yang bisa memberi kehidupan yang lebih baik buat manusia. Jadi itu sebetulnya, itu kalau di kita itu definisi itu. Jadi artinya kalau ini sekarang diangkat seolah-olah itu tidak begitu, itu artinya ya memang kelihatannya sekarang orang sudah tidak begitu lagi peduli kota itu apa, kota itu mau apa, yang penting ya itu akibat dia dipakai, kota itu sudah jadi instrumen, sudah menjadi objek, jadi kota itu bukan subjek lagi. Nah ini mungkin ini satu warning bahwa kita harus kembali ke tujuan kita membangun kota yang sebenarnya itu apa, yaitu membangun satu sistem sosioekologis, kira-kira gitu. Thank you Prof. Jo. Bapak Yusing, gimana pendapatnya dengan pertanyaan yang sama? Ya, saya melihat kelihatannya kota-kota kita rusak semua begitu ya, dan terlalu antroposentrisme gitu, terlalu berfokus kepada kepentingan manusia, padahal manusia membutuhkan ekosistem yang lain, dan itu yang disingkirkan di dalam kota-kota kita. Semua kota-kota besar di Indonesia menurut saya perencanaannya gagal semua begitu. Jadi kita harus melihat kepentingan yang lebih besar, bahwa kita bisa hidup lebih nyaman kalau kita bisa mengikut sertakan juga kepentingan berbagai ekosistem yang demikian banyak juga bisa hidup di tengah-tengah kota kita. Terima kasih. Yang dari apa kuliahnya planologi ada berapa orang nih? Nggak ada ya perencanaan wilayah dan kota? Oh, tadi soalnya sudah apa namanya, kita perencanaan kota kita bermasalah ya, kita harus apa mulai aware terhadap hal tersebut. Ya, memang kita mengangkat topik ini berangkat dari konsiderasi bahwa kegiatan pembangunan perkotaan tentu bergantung terhadap kesediaan sumber daya alam, ekosistem kita yang memprovide SDA tersebut. Dan interaksi dua arah perlu menjadi perhatian khusus karena perubahan bisa terjadi secara pesat dan mempengaruhi lingkungan baik di ekosistem tersebut maupun dari kegiatan pembangunan yang terjadi. Nah, saya akan mulai dari Mas Glaudy mungkin untuk bicara lebih banyak lagi tentang bagaimana pembangunan perkotaan itu mempengaruhi ekosistem yang ada, baik di dalam kota tersebut maupun mungkin periurbannya atau bagaimana. Dan bagaimana ekosistem tersebut berkontribusi ke suatu kota atau area. Jadi hubungan dua arahnya akan seperti apa. Mungkin kalau ada paparan, Mas Glaudy bisa gunakan juga. Silakan. Baik, Mas Yoga, terima kasih. Teman-teman sekalian, ini sedikit apa yang bisa saya sampaikan. Mungkin sebenarnya ini akan mendasari pentingnya bagaimana kita mempertimbangkan ekosistem itu dalam satu perencanaan kota. Saya mau kasih satu hal. Saya waktu berapa minggu yang lalu sempat memfasilitasi satu diskusi di Semarang. Semarang kita tahu itu satu dari 100 kota yang dianggap resilient di dunia. Tapi terus kemudian saya tanya, apa ekosistem yang penting di kota Semarang? Dan tidak ada yang bisa menjawab gitu. Ini padahal di situ pesertanya adalah, padahal itu sebenarnya pesertanya adalah lebih banyak para pengambil kebijakan gitu. Itu sebenarnya salah satu hal yang kita sendiri juga enggak terlalu aware pentingnya sebenarnya ekosistem dalam satu perencanaan kota. Nah, saya di sini lebih banyak mau menyampaikan sebenarnya contoh-contoh di Jakarta karena juga relevansi studinya juga sebenarnya cukup banyak, tapi sebenarnya ini mudah-mudahan bisa merepresentasikan kota-kota yang lain di Indonesia. Nah, kemudian ada satu
hal bahwa kalau teman-teman lihat ini adalah satu peta bencana yang dihasilkan oleh World Bank mungkin sekitar tahun 2009. Yang merah itu adalah sebenarnya mengindikasikan seberapa besar gitu kota ini apa namanya tingkat bencananya tuh seberapa besar. Ternyata semuanya merah ya. Mungkin kita bisa berdalih, enggak kok rumah saya enggak merah. Betul gitu. Tapi pada saat kita terjadi banjir, kitanya rumah kita mungkin enggak apa-apa, tapi kemudian begitu kita keluar gang, kemudian ini udah banjir semua gitu. Makanya sebenarnya World Bank mengkategorikan Jakarta sebenarnya semuanya sebagai red area dan sangat rentan terhadap banjir ya saat itu. Yang juga menarik sebenarnya soal Jakarta, tadi di satu sisi kita lihat banjir berarti kita punya banyak air ya sebenarnya, yang mungkin lebih dari yang kita perkirakan. Tapi sebenarnya juga ada satu studi yang bilang bahwa sekarang Jakarta tuh udah mulai turun tanahnya gitu. Ada yang bahkan sampai 4 meter itu di daerah utara Jakarta gitu. Dan studi ini sebenarnya dilakukan di banyak kota, salah satunya adalah Jakarta. Tapi sebenarnya di sini kita juga menyadari bahwa kenapa bisa turun sih sebenarnya? Karena emang kita banyak sekali menggunakan air yang berada di bawah permukaan gitu, atau kita bilangnya groundwater ya. Gitu. Air sumur yang mungkin kalau saya enggak tahu ini generasi-generasi milenial ini pernah ngerasain enggak, kita di rumah punya pompa Dragon atau pompa Sanyo. Kesana saya tua banget ya. Tapi anyway, kita tuh sebenarnya sudah beralih sampai sekarang akhirnya kita menggunakan jet pump gitu. Yang berarti kita membangun lebih membutuhkan lebih banyak air gitu. Tapi sementara kita tidak pernah berpikir bahwa yang ada di dalam air itu lebih sulit dikonservasi dibanding yang ada di atas permukaan. Dan ini yang tidak pernah disadari oleh kita. Nah, kemudian pilihannya apa buat kita? Sekarang kalau kita bilang, okay, you guys pakai air yang ada di atas permukaan, which is salah satunya adalah sungai. Faktanya adalah sebenarnya hampir lebih dari 700 meter kubik itu buangan dibuang ke saluran kita tiap hari. Artinya kita nggak bisa minum langsung ya, ini harus diolah dan prosesnya pun juga akan mahal. Data dari PAM Jaya sekarang mereka bilang mereka bisa reach kayak 12 juta orang di Jakarta, tapi itu pun masih kurang gitu. Kemudian yang di ujung sana kita tahu bahwa Jakarta isinya mall terus ya, mungkin hiburan utama di Jakarta tuh mall. Dan saya juga baru tahu kalau kita tuh punya 137 mall gitu, dan impresif nilainya sebenarnya. Dan ini hubungannya apa sih sebenarnya? Hubungannya adalah mal-mal yang dibangun ini adalah di atas tanah-tanah yang dulu kita bilang ini daerah resapan. Dan kota itu membutuhkan net minimum 40%, ini Pak Prof nanti mungkin saya bisa dikoreksi, 40% gitu. Sebelum mal-mal ini ada, kita masih punya 30%. Sekarang kita hanya punya 10% gitu. Sementara kita butuh lebih banyak hutan, kita butuh lebih banyak area untuk bisa menangkap air-air yang memang mengalir. Dan terminologi di dalam peraturan Indonesia bahwa hutan, kota atau ruang terbuka hijau itu harus 90%, berarti it's all tumbuhan ya, dan tidak ada satupun daerah yang menggunakan bangunan sama sekali. Itu definisi yang di dalam peraturan kita. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, Jakarta sebenarnya sudah lebih advance mempertimbangkan bahwa kita mungkin harus menggabungkan sosio dan juga ekological seperti tadi Pak Prof bilang. Termasuk sebenarnya satu, gimana kita menentukan network untuk transportasi di Jakarta. Which is benar. Kita mempertimbangkan kota-kota satelit di sekitar karena simply sebenarnya orang-orang yang bekerja di Jakarta dari Senin sampai Jumat itu juga tinggal di sana sebagian besar. Tapi apakah sebenarnya pembangunan kita mempertimbangkan itu, Jakarta?
dulu kita pernah dengar ada satu konsep mega city gitu kan, yang juga memperhitungkan pembangunan kota-kota di sekitarnya. Tapi sepertinya itu cuma dalam tataran konsep dan belum bisa diimplementasikan secara real. Kenapa? Karena memang sebenarnya kita butuh kepiawaian ya gitu untuk bisa menggandeng bupati ataupun kota ataupun gubernur yang ada di sekitar kota Jakarta itu untuk bilang bahwa Jakarta tuh nggak bisa berdiri sendiri, kota itu satu ekosistem sendiri yang kasihan sebenarnya, karena kita nggak punya sumber apa-apa. Kalau kita bicara makanan kita dari mana, pasti kita bilang Jakarta sawahnya di mana ya, nggak ada, ya kan? Kalau kita bilang Jakarta kita punya banyak air, tapi kita tahu bahwa udah dipakai habis buat mall. Sisanya di mana? Sisanya ya mungkin Puncak, Bogor, dan sekitarnya kan kita bilang gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan gitu? Jakarta harus bisa melihat bahwa ada kebutuhan untuk bisa menggandeng kota-kota satelit di sekitarnya untuk menentukan ini ke depan mau seperti apa. Pak, benar seperti yang Pak Prof bilang, saya setuju sekali bahwa kita tidak pernah bilang, teman-teman pernah nggak ditanya selama tinggal di Jakarta, kalian mau Jakarta tuh seperti apa? Nggak pernah kan? Gitu. Dan ini saya mau menyampaikan hasil studi, ini studinya MAM ya, tahun 2016. Saya menemukan ini juga sebenarnya satu studi yang menarik. Dia juga melihat sebenarnya ini adalah daerah di mana hulunya kota Jakarta. Ngelihat land use dari atau penggunaan ruang di 2009 dan kemudian bagaimana dimodelkan nanti sampai kira-kira 13 tahun lagi dari sekarang kira-kira seperti apa. Ternyata perkembangannya seperti itu gitu. Sekarang aja hanya dengan kita berdasarkan land use yang 2009 Jakarta tuh udah kena banjirnya. Gitu. Karena yang terjadi di hulu sana itu juga akan terjadi di hilir sini. Hilirnya tuh mana? Ya Jakarta gitu. Jadi apapun yang terjadi, intervensi apa yang kita lakukan itu akan sangat mempengaruhi apa yang ada di sini sekarang. Makanya sebenarnya penting buat kita untuk bisa juga bekerja sama dengan kota-kota sekitar untuk bisa memikirkan loh kita harus mau kemana nih gitu. Kita mau membiarkan sebenarnya kota-kota Jakarta dan juga kota-kota besar lainnya yang juga mungkin terancam mungkin tidak akan jadi kota lagi gitu. Atau kita mau berharap kota itu menjadi underwater city gitu kan, yang which is juga mungkin enggak mungkin. Makanya perlu ada satu pertimbangan untuk bisa melihat dalam skala ekosistem, skala yang lebih besar tidak, dan ini harus melewati apa yang kita sebut administrative boundary gitu. Sebenarnya apakah kita berarti tergantung sama orang lain? Enggak juga gitu. Kita sebenarnya sebagai satu kota itu juga masih bisa berbuat lebih banyak gitu. Karena apa? Selama ini yang salah dengan kita pernah bilang daerah resapan tuh selalu identik dengan yang di gunung gitu, selalu identik dengan dataran yang berada lebih tinggi, tapi enggak. Sebenarnya daerah resapan itu daerah yang dilewatin oleh air. Jadi kita bisa create gitu dengan keterbatasan lahan yang ada di Jakarta, terutama salah satu contohnya, atau di kota lain, kita sebenarnya bisa menciptakan gitu. Dan teman-teman juga tahu enggak kalau sebenarnya kita hanya butuh $4 dari kita untuk bisa menciptakan satu kota yang sejuk dan nyaman. Dan kami dari TNC melakukan studi ini di 245 kota di dunia untuk melihat berapa sih sebenarnya nilai investasi yang dibutuhkan untuk membuat satu kota yang sejuk gitu. Gitu ya. Selain tentunya sebenarnya kita menanam pohon, kita memanfaatkan ruang-ruang terbuka kita tanamin adalah juga untuk bisa menangkap air tersebut. Itu saja apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan saya nggak ngelewatin. Nggak, aman masih 4 menit sisanya. Oke, sebenarnya yang mau saya sampaikan tuh adalah kita memang tendensinya kalau kita bilang
Terus apa yang harus kita lakukan sementara kita udah kehilangan 20% ruang terbuka hijau kita gitu. Kan biayanya mahal untuk bisa merelokasi rumah-rumah kemudian kita rubah menjadi hutan. Ya, mungkin itu pertanyaan yang mendasar, tapi pada saat Jakarta membuka banjir kanal, berapa banyak rumah yang dibebaskan gitu. Mungkin kalau kita dengar hutan kota mungkin enggak terlalu seksi ya gitu. Mungkin iya gitu, tapi mungkin kita selalu berujung pada pendekatan engineering gitu yang hanya yang membutuhkan modal lebih banyak, yang membutuhkan biaya dan effort yang lebih banyak, itu yang selalu jadi pilihan dalam pembangunan kota. Itu aja, makasih. Okay. Thank you, aplaus untuk Mas Glaudy. Nanti kalau ada pertanyaan disimpan dulu, kita ada Q&A session dan saya juga sebenarnya banyak hal-hal menarik yang saya catat dari Mas Glaudy ya. Terima kasih, nanti kita ada sesi diskusinya. Nah, untuk Prof. Jo, dari statement di awal tadi sebenarnya sangat yang beberapa hal yang menarik ya. Jadi bahwa tujuan kita untuk membangun kota yang harus berpikir tentang sosial, socio-ecological entity, kota sebagai socio-ecological entity. Nah, tapi kalau melihat dari praktik pembangunan yang selama ini sering terjadi, Prof, dan apa ibaratnya dulu saya pernah dengar, ya gimana ya kita membangun untuk kepentingan ekonomi, maka harus ada yang dikorbankan. Dan biasanya yang jadi korban adalah yang terkait dengan ekosistem atau yang memprovide sumber daya alam padahal. Nah, kalau menurut Prof. Jo, apakah kegiatan pembangunan perkotaan akan selalu conflicting atau berkonflik dengan pengelolaan ekosistem atau tidak? Mungkin kita awali dari pertanyaan sebut, Prof. Terima kasih, Pak Yoga. Gini ya, memang sangat sulit di Indonesia ini kita bicara tentang kota, karena sebetulnya di kita punya pendidikan dasar itu tidak diberikan ya. Ini masalahnya sebetulnya. Jadi sebetulnya masalah kota itu yang kita mengerti sebagai, atau kalau di ilmu planning itu kita bilangnya urban challenge ya. Jadi masalah-masalah kota yang kita hadapi itu kita masih cara mengerti kita bahwa itu adalah masalah, itu masih memakai metode asosiatif yang sangat tergantung dari satu pengalaman direct. Sehingga kita tidak pernah, jadi ini saya mau garis bawahi dengan sangat tebal, karena ini anak-anak muda ini saya harapkan mau mencoba mengerti, atau mereka yang sekarang juga masih mau melanjutkan studi, saya harapkan bahwa kita jangan melihat masalah kotak sebagai masalah kalau dia sudah muncul. Ya, kalau dia sudah macet di mana-mana, itu baru bilang, oh kita punya problem transportasi. Ya, kalau anak kita sudah kena narkoba, baru kita bilang, ah kita punya problem narkoba. Tapi sebelum itu tidak. Kalau kita kena kanker paru-paru, ah kita punya polusi udara. Sebelum itu bodoh ting, gitu kan. Jadi kita, masyarakat kita punya apa ya, pengertian bahwa kita punya masalah dengan kota kita. Itu kalau masalahnya itu sudah terlambat, sudah masuk ke kita punya kehidupan, itu berarti sudah too late. Ya, kalau kesehatan itu sudah jadi kanker dia. Untung-untung kalau ketemunya stadium 1. Kalau masalah transportasi ini udah stadium 4 ini. Dikit lagi komplikasi. Nah, kalau udah komplikasi, susah, udah enggak tahu lagi. Nah, itulah. Kadang-kadang kita enggak tahu lagi mana yang penyebab, mana yang bukan penyebab. Maka saya kalau masih ada 10 menit ini, 12 menit, saya kepengen cuman menyampaikan bagaimana sih kita bisa tahu bahwa kota kita bermasalah atau tidak. Bukan dari, ya, saya ini mungkin satu-satunya saintis yang memang urusannya dengan kota.
ya kan? Untuk meyakinkan Anda, saya ini salah satu scientific board dari yang namanya International Forum on Urbanism, ya kan? Itu kumpulan dari 26 universitas dunia yang menangani masalah kota, ya kan? Jadi Anda mesti agak percaya juga ke saya ya, jangan cuman ya kan, jangan cuman ke ulama atau ke, kadang-kadang you have to trust us as academician. Jadi saya punya parol nomor satu, Pak Yoga, mengenali masalah kota harus dengan melalui satu diskurs, satu pengetahuan research dan akademik. Sama seperti Anda bisa tahu Anda kanker kalau Anda melalui sejumlah tes yang alat tesnya didevelop secara akademis. Ingat tuh. Kalau Anda tidak melakukan tes itu, Anda tidak tahu Anda itu sehat atau kanker. Gak tahu. Nah, statement saya yang pertama adalah berikut. Oh, saya sendiri ya. Jadi ini ada beberapa foto aja. Nah, ini ya. Jadi saya mau cerita 3 menit kalau bisa ya. Bahwa kota itu adalah socio-ecological entity. Kamu mesti ngerti, kalian mesti ngerti bahwa manusia itu mulai beradab, kita punya peradaban, itu karena kita berhasil membangun kota. Jadi ingat loh, apa yang dipertaruhkan kalau kita tidak mengerti memelihara kota ini, kita tidak mengerti apa yang baik atau apa yang tidak untuk kota. Berartinya kita itu sedang menghancurkan sendi-sendi peradaban kita. Kenapa saya bilang gitu? Karena sebelum membangun kota sebagai human habitat, sebagai socio-ecological entity, Homo sapiens itu sebetulnya sudah eksis selama lebih dari 2 juta tahun. Jadi manusia tegak itu sudah ada lebih dari 2 juta tahun, tapi tidak ada kemajuan sama sekali di dalam dia punya kualitas kehidupan. Baru sesudah manusia mengatakan, ya beberapa orang itu karena ada beberapa perempuan yang makan 2 apel katanya, terus tiba-tiba dia sadar bahwa, kita harus menetralisir nature yang kadang-kadang perangainya itu sangat ekstrim. Terutama para wanita yang kalau kan sebelum membangun habitat manusia itu mengembara. Nah, bayangin kalau dengan bawa tambur 9 bulan itu ikut mengembara cari makan itu berapa beratnya. Karena banyak orang mengatakan bahwa perempuan adalah salah satu yang mengilhami bahwa kita ini harus menetap. Gak bisa terus-terusan puter-puteran di hutan kayak begini gitu loh, kira-kira gitu. Jadi membangun peradaban dimulai dengan keinginan manusia untuk membangun satu kehidupan yang lebih baik. Yang kedua adalah, berikut. Saya sendiri ya. Kebiasaan jadi dosen. Aduh, yang mana nih? Gak ngerti kita. Iya. Berikut. Yang berikut lagi. Berikut lagi, berikutnya. Ya. Nah, ini. Tapi ternyata kalau membangun sebuah kota, kita perlu organisasi. Kita perlu mengorganisir diri. Kira-kira begitu, ya kan? Nah, jadi kota dan warga itu harus ada aturan main yang namanya civic. Bagaimana kita secara bersama, ya kan, membangun kota, membagi pekerjaan, ya, ada yang mengatakan dia kota dimulai dengan manusia melakukan pembagian pekerjaan. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi insinyur, ada yang jadi apa, itu semua
Ya, siapa yang baca Asterix tuh bisa lihat di situ bagaimana kota dimulai, ya kan? Ada yang jadi tentara, ada yang jadi yang jualan, ada yang ini. Ya, semua itu dimulai dari kita menspesialisasi diri. Jadi kota adalah pembagian kerja dan harus diatur. Kalau Anda petani, pagi bangun badan kurang enak, ya Anda cuma bilang, ah gue gak mau ke sawah hari ini. Ya, tapi kalau Anda orang kota, tidak bisa. Ya, Anda harus ikut aturan. Jangan-jangan sudah hari kedua harus bawa surat sakit. Di kota itu semua diatur. Mati pun diatur. Ya, gak boleh kubur di belakang rumah. Ya, soalnya kalau gitu bisa anak-anak jahat, durhaka, dia bunuh orang tuanya, kubur semuanya diambil sama dia. Ya kan? Gak boleh. Di kota itu semua ada diatur. Semua harus berdasarkan konsensus, saling melindungi, ya kan? Makanya kalau ada wartawan mau interview saya tanya dulu, ya. Kenapa kalau mati mesti ada surat mati? Kenapa mati gak boleh kubur di depan rumah? Terus saya bilang, kalau kamu gak bisa jawab, belajar dulu sana. Kan wartawan mesti mencerdaskan bangsa. Nah kamunya sendiri gak cerdas, saya bilang. Pulang aja lu, saya udah 12 tahun gak mau diwawancara. Kalau tidak ada wartawan yang bisa menjawab pertanyaan itu, saya nggak mau diwawancara. Saya bilang percuma ngomong sama orang yang dia juga nggak ngerti, ya kan? Katanya lu harus bikin ngerti orang. Ah, tapi kalau ngomong sama anak muda saya mau, ya wartawan nggak mau. Percuma diputer-puter terus nanti. Lu mau tulis apa lu tulis aja, jangan bawa-bawa nama gua gitu kan ya. Nah, kenapa saya ngomong gitu? Anda dijauhkan dari pengertian kota itu apa sebetulnya yang penting buat kita semua. Itu antara lain oleh mass media, oleh TV, oleh ini, ya kan? Kota harus jadi smart lah, kota harus jadi green lah, kota harus tiap 2 tahun ada konsep terus. Kota harus jadi ini, kota harus jadi itu, kota harus jadi sampai kita bingung yang mana nih yang betul. Ya kan? Gimana nih menilai ini semua? Nah, saya masih ada 4 menit. Ini penting, ya kan? Kita mesti mengerti kota itu sebagai produk bersama. Bersama loh. Jadi, kota itu, kata salah satu ini, Mumford, itu seperti teater harusnya. Ya, harus teater. Pemainnya itu, stakeholder, itu dia main apa itu harus bisa ditonton sama penghuni, ya. Ini kota sebagai sosial politik nih ya, entity. Kalau sekarang dia main di dalam, Anda duduk di situ nggak bisa dengar, nggak bisa lihat. Ada semacam curtain ya, ada layar penutup. Main di belakang, di bawah meja, di bawah tangan, di belakang kantor, ya kan? Bahkan ada meja, ada duit di atas meja, tapi tidak diterima, katanya bebas hukum. Bisa begitu, ya kan? Singkatnya, yang saya mau bilang, Anda mesti belajar tahu apa yang terjadi, karena orang yang di sini ini, yang memutuskan masa depan kota Anda. Nah, bagaimana Anda bisa tahu keputusan dia ke sana itu, reklamasi itu artinya apa ya buat saya? Nah, itu yang saya bilang. Kalian tidak bisa mengerti tanpa ilmu pengetahuan. Ngerti ya sekarang ya? Debat kusir reklamasi ya atau enggak, ini atau enggak itu enggak ada gunanya. Itu orang debat yang debat di sini, yang nonton di situ, layarnya tutup. Lagian juga seandainya menurut saya sih dibuka juga enggak apa-apa. Enggak ngerti kok apa yang diomongin di sini. Kenapa? Ya kan? Yang di sini semuanya mewakili kepentingan dia. Stakeholdernya mewakili kepentingan dia. Anda yang memilih mereka yang harusnya jaga kota. Kita semua menjaga kota kita. Ya kan? Nah, terakhir. Paling belakang. Terus-terus, masih juga. Ini saya mau menjawab Anda punya tadi model
Terus ini bisa Anda dapat loh dari panitia, baca aja. Oh, blok, balikin. Oh, enggak lah, oke lah, begini aja lah. Saya tutup begini aja. Oh ya, balik. Ah, ini, ya kan? Jadi gini loh, model ini saya berdiri dah. Capek juga duduk. Tadi katanya kita harus jaga sumber daya kita yang masuk ke kota itu harus benar. Ya kan? Tapi model ini lebih lengkap. Karena semua sumber daya yang ada, termasuk kapital, termasuk sumber daya manusia, itu diolah di yang namanya urban metabolism. Di situ terjadi pembagian kerja, siapa ngerjain apa. Produknya di atas itu baik produk berupa makanan, berupa rumah, fasilitas, dan sebagainya. Tapi jangan lupa, kota itu juga memproduksi limbah. Nah, jadi Anda tinggal berpikir aja, apakah Anda sudah menghasilkan produk yang Anda butuhkan, atau sebetulnya banyak produk yang Anda tidak butuhkan, ada produk lain yang saya lebih butuh. Terus, bagaimana saya mengorganisir sumber daya supaya semua orang yang ada di dalam itu mendapatkan yang dia butuhkan. Dan begitu juga sampai berapa banyak limbah yang dihasilkan kota itu mempengaruhi produksi atau mempengaruhi kinerja kota daripada yang di tengah itu. Jadi ini kalau ada yang mau di Google aja lah, di Google tuh ada urban flow, urban metabolism, kan enaknya gitu kan zaman sekarang kan, kalau habis waktu please Google gitu kan, ask Uncle Google, jangan tanya Santoso lagi. Terima kasih. Thank you Prof. Joe. Saya happy nih speakernya on time semua ya, jadi nggak perlu di remind. Tapi keren ya yang barusan menjawab pertanyaan bahwa apakah pembangunan selalu conflicting dengan ekosistem, sebenarnya terkait urban metabolism itu ya. Kita kalau pembangunan ya maka kita harus konsekuensi bahwa pembangunan maka akan produknya, tapi jangan lupa limbahnya yang harus kita manage juga, dan sumber daya alam yang mau kita pakai, apakah kita mengeksploitasi atau tidak, kita harus aware terhadap kondisi tersebut. Nah, tadi kita banyak bicara dalam tingkatan makro ya. Nah, kita kehadiran Pak Yusing yang background-nya lebih ke arsitek. Nah, apa yang dapat dilakukan oleh praktisi pembangunan nih, Pak Yusing? Salah satunya mungkin Pak Yusing sendiri dan mungkin rekan-rekan arsitek maupun urban planner lainnya. Untuk menciptakan harmoni antara pembangunan yang tadi kalau kita sebut di awal kadang mengorbankan ekosistem atau mengorbankan sumber daya, eksploitasi, konversi, ruang terbuka, dan sebagainya. Jadi mungkin juga ada contoh-contoh praktisnya terkait dengan harmonisasi pembangunan dengan ekosistem yang ideal atau yang mungkin ada yang sudah diterapkan seperti apa. Silakan. Ya, saya akan cerita sedikit tentang bagaimana kita merespon sebetulnya. Dan kita harus tahu sebetulnya ketika mendesain bahwa apa yang kita buat itu bukan hanya sebatas proyek kita, tapi memikirkan hal-hal yang di luar ya. Saya coba cerita tentang mengurangi daya rusak arsitektur, karena menurut saya kita sering lupa bahwa arsitektur bukan cuma tentang keindahan, tetapi juga punya dampak daya rusak tadi. Dia tidak berdiri sendiri, tetapi juga banyak aspek dalam kehidupan yang terlibat di dalamnya, ada ekonomi, ada sosial. Misalnya kita memutuskan membeli karpet ini, karpetnya dari mana nih? Kalau dari luar negeri berarti ada impor, ada transportasi, ada limbah, ada polusi dan lain sebagainya, itu dampak yang diakibatkan begitu ya. Kalau kita makan, minum air minum ini berarti kita menghasilkan sampah plastik, dan mata air ini dijual ke pengusaha gitu, bukan dikelola oleh negara sehingga masyarakat menjadi susah untuk mengakses air minum. Saya juga tadi dilarang bawa air minum ke dalam, dia terpaksa minum juga ini, begitu misalnya. Semua hal ada dampaknya. Tetapi masalahnya adalah ini, yang kita cita-citakan dengan green building, yang kita sebut green building selama ini, yang kita jadikan target, setinggi apapun misalnya platinum dikatakan, itu baru menghemat sekitar 30-45% energi dari bangunan yang biasa. Jadi green building kalau kita buat diagram ini, itu masih ada di dalam konteks kuadran negatif. Dia bukan menjadi bangunan yang tidak merusak, tetapi baru merusak lebih sedikit dibanding bangunan biasa. Itu yang green building loh, yang platinum. Jangan ngomong yang silver, yang gold lebih bawah lagi dari itu dan lain sebagainya, walaupun itu susah dicapai.
Jadi kita punya persoalan besar dalam seluruh pembangunan kita hanya berhenti kepada green building, tetap kota kita akan rusak. Masih negatif begitu ya. Dan daya rusak kita sangat besar, mungkin ada 4 hal minimal yang kita akan lihat. Yang kita remehkan dalam desain biasanya adalah air, ruang alam yang tidak dibangun, sumber daya alam lokal atau ketimpangan ekonomi. 6 kota terbesar di Indonesia semuanya bermasalah dengan banjir. Seluruhnya menurut saya artinya ada salah dalam perencanaan kota ya. Kita meremehkan air sehingga ketika air datang ya kita tidak bisa menghadapinya begitu. Dan ketika hujan banjir, tapi ketika kekeringan kita kesulitan air. Juga pelayanan negara terhadap air bersih warga kotanya itu sangat minim. Rata-rata 60%, Jakarta baru bisa melayani 60% warganya. Bandung 67%, Semarang 62%, Jawa Timur 62%. Surabaya terbesar 92,6%. Satu-satunya yang cukup baik begitu ya. Kita punya masalah air bersih. Ketika air bersih sulit, yang makin sulit siapa? Orang miskin. Orang kaya bisa beli enggak masalah. Orang miskin beli dari uang yang tinggal sedikit begitu ya. Hidupnya semakin susah. Kalau kita lihat Jakarta peta Batavia yang lama, ternyata di kota pesisir memang betul Jakarta dulunya adalah kota rawa-rawa. Ini peta Batavia. Saya curiga bahkan yang warna coklat ini kota-kota Batavia yang lama dulunya juga adalah banyak area air, bukan ruang padat begitu ya. Yang hijau ini kampung. Kita lihat nama Jakarta seluruhnya toponiminya banyak sekali yang namanya rawa dan memang dulu Jakarta adalah rawa-rawa begitu. Kita mau bicara apa? 30% RTH, 40% RTH. Dulu berapa persen itu ruang biru? Dan di abad 18 Batavia mencatat mereka sering kebanjiran ketika RTH ruang terbuka biru sedemikian banyak. Jadi kita mau mengejar apa lagi? Enggak mungkin kan? Lalu yang kita buat adalah kita mencoba untuk meneruskan apa yang dilakukan oleh Belanda. Yang dilakukan oleh Belanda adalah mengeringkan ruang air sehingga sekarang sudah tidak susah lagi kita cari ruang biru di Jakarta karena dikeringkan, dibuat kanal-kanal, dibuang ke laut dan akhirnya banjir. Sampai sekarang tidak pernah berhasil, ratusan tahun bermasalah dengan banjir. Menurut saya kita harus kembali belajar untuk mencari cara menghadirkan sebanyak mungkin ruang biru kembali dalam perencanaan kita. Jadi ini salah satu usulan bagaimana bangunan sebetulnya bisa dibuat panggung, bawahnya adalah water catchment area, dan ketika kering dia menjadi kebun begitu ya. Ini contoh bangunan di Delft yang juga berdiri di atas badan air. Atau dalam konteks yang lebih luas, kalau kita mau menata kampung-kampung sepanjang sungai, menurut saya kita perlu satu, merestorasi sungai. Jangan dibuat kanal, jangan dibuat saluran dinding beton, tapi kembalikan menjadi alami. Karena dengan alami ada ekosistem yang hidup, bukan hanya sekedar membuang air. Tapi ada air yang meresap ke dalam tanah, ada tanaman yang hidup, tanaman berfungsi menjernihkan air, menyaring polutan, membuat ruang kehidupan baru bagi ekosistem. Kita perlu membuat banyak ruang hijau kembali di tepian sungai. Lalu kita menata kampung-kampung menjadi kampung susun misalnya dengan kepadatan yang lebih tinggi tetapi berketinggian sedang supaya lebih murah. Dan kalau memungkinkan kita juga membuat ruang-ruang biru yang baru berupa situ dan lain sebagainya. Selain air, kita meremehkan ruang tidak terbangun. Kita melupakan ruang tidak terbangun. Singapura dulu sebelum banyak membangun, RTH mereka hanya 30%, sekitar 30 sekian persen. Ketika mereka membangun dengan gencar, tentu ditambah reklamasi, RTH mereka menjadi 47%, bertambah bukannya berkurang. Tapi kota-kota di Indonesia RTH-nya habis. Termasuk pulau kita habis diambil oleh Singapura untuk mereklamasi begitu ya, dari Kepulauan Riau, ya, itu masalah juga. Bandung, terus-menerus sekarang berdiri banyak bangunan tinggi, tapi apakah RTH-nya bertambah? Ternyata tidak. Ketika ada bangunan tinggi sekelilingnya perkerasan, parkiran begitu. Kita meremehkan bangunan ruang tidak terbangun. Jakarta tadi datanya sudah ada ya, habis semuanya ruang hijau, semakin lama semakin menyusut. Dan kita juga melanggar peruntukan lahan. 39 juta meter persegi lahan di Jakarta dari tahun 85 sampai 2006 yang tadinya adalah area tangkapan air, hutan lindung, ruang terbuka hijau, hutan kota berubah fungsi. Rumah, apartemen, supermarket, perkantoran, hotel, dan lain sebagainya. Dan akibatnya sampai sekarang kita mengalami masalah bencana. Karena perubahan, yang menikmati perubahan ini siapa? Ya mereka, dapat uang dari mengubah hutan menjadi perumahan mewah. Mereka dapat uang. Yang mendapat bencananya siapa? Yang miskin membayar lebih. Semakin sulit karena dialami oleh semua ya. Kita meremehkan juga sumber daya alam lokal yang sebetulnya kenapa kita harus kembali mempertimbangkan sumber daya alam lokal karena mereka punya konsumsi energi yang sangat rendah.
ketukangan lokal, ekonomi lokal, budaya lokal, menjaga kelestarian alam, dan juga semua material dapat terurai kembali tanpa menjadi sampah, begitu ya. Kita meremehkan ketimpangan ekonomi, kita melayani sebagai arsitek perencana kota, kita melayani orang-orang yang mampu. 10% orang terkaya di Indonesia menguasai 77% kekayaan di seluruh Indonesia. Sedangkan 40% yang termiskin, saya tidak tahu, mungkin kecil sekali. Dan mereka semakin sulit. Ini contoh kampung yang rusak di Tangerang, Cibogo. Kampungnya dibeli, diambil tanahnya untuk menguruk perumahan di sekitaran sana, BSD dan lain sebagainya. Kampungnya nggak peduli rusak. Jadi kalau saya punya tanah di sini, saya nggak mau jual kepada pengembang, saya dibiarin, tetangganya tetap diambil. Jadi sewaktu-waktu bisa saja rumah saya longsor begitu ya. Nggak peduli. Ini dampak ketimpangan ekonomi yang semakin besar. Ya yang miskin membayar lebih ya. Dari segi penyebab bencana lingkungan, masyarakat miskin kontribusinya paling kecil. Konsumsi energi mereka paling rendah, tetapi mereka mengalami dampak yang paling besar. Kita harus kembali lebih kritis untuk mengganti pembangunan yang pro pertumbuhan ekonomi menjadi pembangunan yang inklusif, yang mensejahterakan rakyat. Bagaimana kita mengurangi daya rusak tadi ya? Ada satu bangunan di Kelapa Gading. Kelapa Gading kita tahu datanya tadi adalah area tangkapan air. Kami merenovasi, mendesain dengan membongkar bangunan lama, kembali menjadi tanah, bangunannya dibuat panggung, lalu ada penampungan air hujan, ruang hijau yang cukup besar. Intinya adalah mengembalikan yang dulunya memang Kelapa Gading seperti ini, area tangkapan air. Ini ada satu bangunan yang kurang ajar, yang memulai, itu gereja begitu. Ini bangunannya yang di sini ya. Sekarang semua habis ruang airnya. Dan sekarang kami mengembalikan rumah ini ketika banjir Maret kemarin. Kapling kecil memang, tetapi dia sudah memberikan contoh bagaimana kaplingnya dikembalikan menjadi area tangkapan air. Bangunannya panggung, bawahnya kembali menampung air, sehingga kalau semua area Kelapa Gading dikembalikan seperti ini, saya pikir dampak banjir kepada lingkungan yang lain akan menjadi lebih ringan. Bangunan yang lain di Lenteng Agung kita juga bangun dengan cara sistem panggung ya. Ruang yang tidak terbangun, ada satu rumah di Pontianak kami desain dengan konsep hutan mini di dalam rumahnya. Ada sekian meter persegi lahan, cukup besar, tanaman di depan, ini menjadi hutan mini bagi rumah ini. Coba kita bayangkan andai setiap lahan menjadi punya hutan mini begitu ya. Tentu lingkungan hidup kita akan lebih nyaman. Walaupun di Pontianak karena keberadaan hutan mini ini, mereka tidak menggunakan AC untuk ruang-ruangan yang utamanya. Yang ketiga kita mencoba untuk membangun kembali interdependensi, hubungan saling bergantung antara alam, budaya dengan arsitektur. Kalau kita bergantung lagi sama sumber daya alam, kita peduli karena kita membutuhkan alam, maka kita akan memelihara alam itu tetap lestari. Kalau kita tidak peduli, kita tidak makan, kita tidak ambil, kita tidak pakai, kita biarkan dia hilang. Contoh ya, nasi itu dulu datang dari India, singkong datang ke Indonesia dari Amerika. Dulu orang Jawa makan apa sebelum ada nasi dan singkong? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang mau nebak? Sebelum ada beras, sebelum ada singkong, datang ke Indonesia, orang Jawa makan apa? Apa? Jagung? Bahasa Sundanya, ada orang Sunda enggak? Bahasa Sundanya nasi apa? Sangu. Bahasa Jawanya nasi? Sego. Dulu orang Jawa makan sagu. Di Candi Borobudur ada 4 pohon palma kehidupan, salah satunya adalah pohon sagu. Karena kita tidak makan sagu, kita enggak peduli mana kebun sagu di Pulau Jawa. Enggak ada. Padahal sagu itu bisa diambil daunnya untuk atap, pelepahnya untuk dinding, kulit batangnya bisa untuk tulangan, dan lain sebagainya begitu ya. Kalau teman-teman cari Google bangunan sagu, ada di Maluku tahun 1414. Masjid Wapawe dibangun dari seluruhnya sagu. Sampai sekarang masih ada, direnovasi berkali-kali begitu. Di sini kami mencoba membuat bangunan dapur komunitas di Mendira Jombang. Banyak bambu, tetapi masyarakat sudah tidak menggunakan bambu sebagai konstruksi, hanya sebagai bilik dan lain sebagainya. Tukang, tidak ada lagi tukang satupun di kampung ini yang pernah membuat konstruksi bambu, struktur bambu. Jadi kami kembali menggunakan bambu agar mereka bergantung lagi dan memeliharanya. Lalu kita membuat bak penampungan air hujan, karena banyak tanah yang diambil, tanahnya dipakai untuk material dinding. Ini dinding yang merupakan campuran dari tanah, sekam, padi, karena di situ juga banyak sawah, jerami, dan juga kotoran sapi. Yang terakhir barangkali saya mau cerita tentang lembur Sunda Kiwari, bagaimana mendesain di kampung menjadi kampung susun dengan kepadatan menengah begitu. Lokasinya di sini di belakang Baltos di Jalan Taman Sari Bandung. Ini Pasupati, tiang Pasupati yang sering kita lewati.
sejak dulu nenek moyang kita sudah mengingatkan hutan jangan dirusak. Kita perlu hutan, mari kita pelihara dan lain sebagainya begitu ya. Peringatan yang kita lupakan. Sunda sendiri memiliki arti yang sangat baik dari berbagai bahasa tentang daerah yang banyak air, subur, pemelihara alam, hidup rukun, dan lain sebagainya. Sehingga desainnya harus mencoba untuk mengadaptasi kampung adat Sunda, yang mereka punya hutan keramat. Hutan keramat kita ganti menjadi hutan mini di dalam kota. Jadi bagaimana seandainya bangunan ini juga bertumpang sari dengan bangunan kampung susun dengan hutan di dalam kota. Lalu mereka punya sumber pangan dan sisanya permukiman kita ubah menjadi fungsi yang lain, fungsi permukiman yang lain. Bandung dulu Danau Purba, semuanya air, tetapi sekarang krisis air tanah. Setiap tahun air tanah di Bandung turun 1-4 meter. Salah satu bukti kesalahan pembangunan dan perencanaan kota. RTH-nya habis juga begitu. Jadi desain yang pertama kali kami buat adalah mengembalikan lahan seluruhnya menjadi bagian untuk konservasi air tanah, bangunannya berupa panggung, bawahnya biarkan menjadi resapan, sebanyak mungkin air ditampung. Kita mencoba menghadirkan banyak tanaman pangan di dalam bangunan, di atap, di rumah maupun di railing dan lain sebagainya begitu ya. Hutan mini di berbagai tempat menyatu dengan bangunannya, sehingga bangunan bukan hanya sekedar area perkerasan dan bangunan saja, tetapi juga dia menjadi satu kesatuan dengan hutan mini yang tadinya penuh dengan bangunan berketinggian pendek, sekarang menjadi lebih banyak ruang terbuka hijau dan juga hutan dan pohon yang ditanam. Dan tanamannya juga, taman-tamannya diubah menjadi taman hujan, rain garden. Hampir seluruh taman di Indonesia salah desain. Semua muka tanah taman kita, taman kota termasuk Jakarta kalau dilihat, muka tanahnya lebih tinggi dari jalan. Jadi air yang jatuh ke jalanan, yang tidak ditampung oleh bangunan atau penampungan air hujan yang lain, itu dialirkan ke saluran, penuh dengan endapan kotor dari jalanan, mempet dan lain sebagainya, dibuang ke laut, ke sungai lalu ke laut. Tidak diresapkan ke dalam tanah. Tapi kalau membuat taman kita lebih rendah dari jalan, maka air bisa masuk dulu ke dalam taman dan dia menjadi rain garden, meresapkan tanah ke dalam, air ke dalam tanah. Sehingga saya memperkenalkan satu istilah baru yang belum ada di dalam regulasi. Koefisien dasar resapan, KDR, atau koefisien dasar retensi untuk daerah-daerah yang tidak bisa menyerap air. Jakarta Utara misalnya, sudah tidak bisa menyerap air, sehingga kita bisa menjadikan retensi seperti di Kelapa Gading tadi. Angkanya bisa tinggi 70%, walaupun KDH atau ruang terbuka hijaunya hanya 40%, tapi bangunannya panggung, maka menyerap air tanah bisa lebih besar menjadi 70%. Kita juga menyediakan ruang komersil, ada PKL di sana yang disediakan, ada ruang komersial untuk mereka berjualan. Ini ilustrasi PKL, restorasi sungai, ruang serbaguna untuk mereka beraktivitas, berinteraksi sosial. Kita juga mendesain warung, tipe warung karena untuk menghadirkan rantai sosial ekonomi di dalam seperti di perkampungan. Juga ruang komersial yang menghadap ke RT lain atau ke bagian yang lebih lenggak, masih ada ruang-ruang komersial yang terjangkau. Kita juga memikirkan infrastruktur ekologis, bioswell, rain garden, meresapkan air hujan. Kita juga membuat penampungan sumur resapan sebanyak mungkin, pengolahan limbah, biodigester, penampungan air hujan, dan pengelolaan sampah. Dan dampaknya, bayangannya dalam jangka panjang, multiplikasinya kalau ini dibuat dengan cara seperti itu, kita bisa merestorasi sepanjang sungai, mendapatkan hutan kota lebih banyak, dan juga tentu fungsi hunian yang lebih banyak untuk kebutuhan masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Bapak Yusing. Yes, menarik sekali ya presentasi barusan. Nah, sebelum saya mulai buka untuk teman-teman di floor untuk pertanyaan, saya lanjut dulu sedikit ya, mumpung masih angetnya barusan presentasi Bapak Yusing. Mungkin nanti giliran Prof. Jo dan Mas Glaudy setelah ini. Saya masih penasaran, karena baru banget dilihat, saya mungkin teman-teman juga penasaran, mahal nggak sih nyewa Yusing, nge-hire Yusing untuk ngedesain rumah yang ramah lingkungan? Bercanda. Tapi pertanyaan yang sebenarnya penasaran tuh, kalau kita ngeliat gini orang-orang awam biasanya kan terus kepikiran, mahal nggak sih sebenarnya kos pembangunan rumah atau bangunan yang ramah lingkungan, yang tadi kita ada hutan mininya, ada mungkin rooftop gardennya atau rumah panggung dan sebagainya. Mungkin di luar
mungkin ya tahu sih sebenarnya itu konsep tersebut eksis ada di mana gitu. Cuma kemudian business as usual juga akhirnya yang terjadi, maksudnya ya sudahlah rumah yang biasanya aja lah gitu. Nah, kalau dari tataran praktisnya itu apakah memang akan ada added cost atau sebenarnya bagaimana kalau terkait dengan pada praktiknya? Ya tentu ada tambahan biaya, misalnya antara bangunan yang nempel tanah dengan panggung tentu lebih mahal panggung ya. Tapi tergantung kondisi, karena kondisi beberapa daerah tanahnya rendah, dia takut banjir, dia harus nguruk 1 meter, 1 meter setengah, itu juga costly. Biayanya cukup mahal, belum pemadatannya dan lain sebagainya. Belum kita harus pikirkan tanah uruk itu datang dari mana. Jangan-jangan dari kampung Cibogo tadi gitu yang rusak begitu ya. Jadi ada kos tambahan walaupun tidak terlalu besar, tetapi kita bisa mengakali dengan pendekatan desain yang pasif. Artinya membuat desain yang bukan berteknologi tinggi, tetapi berteknologi rendah, bahkan yang sehari-hari, hanya mengakali bagaimana kita merespon iklim sebetulnya. Pencahayaan alami, ventilasi silang, penanaman pohon sebanyak mungkin, material-material bekas, material alami, dan lain sebagainya bisa relatif murah. Tergantung maunya. Mau mahal bisa, mau murah bisa, begitu sebetulnya. Tergantung punya modal ya. Berapa ya. Beberapa contoh yang Kelapa Gading tadi, sebetulnya saya mau tunjukkan bahwa beberapa klien yang kami desain itu bukan orang kaya. Jadi anggarannya sangat terbatas. Tapi mereka rela membuat rumahnya lama sekali dibangun, agak terlambat karena anggarannya habis untuk membuat bak penampungan air hujan, membuat panggung yang lebih mahal dibanding tidak, begitu. Sebetulnya saya ingin mengatakan harusnya orang-orang kaya yang membuat rumah miliaran itu jauh lebih bisa lagi membuat lebih baik dari itu, begitu. Karena tergantung niat sebetulnya. Ya terima kasih. Kebetulan tuh teman saya ada yang cita-citanya tuh pengen banget didesain rumahnya sama Yusing tuh yang mbak-mbak lagi ketawa di situ, Pak. Ya, terkait dengan tadi, ini kan ngomongin tadi ada yang bangun di mana, ngambil tanahnya di mana, dikeruk di mana. Ini untuk Mas Glaudy sama Prof. Jo, apa yang dilakukan di satu area, itu dampaknya bisa terjadi tidak dirasakan di area tersebut gitu. Tapi bisa jadi yang ngerasain dampaknya di area lain. Tadi di awal saya sempat ngobrol sama Prof. Jo, zaman sekarang tuh pembangunan tuh borderless juga gitu. Namanya kota, kehidupan dinamis, borderless. Kadang kita terbentur oleh batas administrasi. Namanya sistem perencanaan tata ruang di Indonesia kan juga RT/RW, seperti itu kan delineasinya benar-benar secara administratif. Nah, bagaimana sih kalau bisa lebih banyak kita gali tentang apa yang perlu dilakukan dengan kondisi tersebut. Jadi pembangunan yang mengconsider tidak hanya daerahnya saja, maksudnya misalnya Bogor membangun terus gitu, nanti yang kena Jakarta atau manalah gitu. Nah itu apa yang mungkin ada message atau sesuatu yang harus kita consider dalam pembangunan, karena dampaknya ternyata transboundary gitu. Silakan Mas Lodi dan Prof. Jo. Oke. Ya, makasih. Sebenarnya tendensinya memang kita selama ini selalu terpaku oleh garis batas administrasi ya, perkotaan, kemudian ada kabupaten, ada provinsi, tapi sebenarnya kita tidak pernah mencoba sebenarnya melihat apakah pembangunan itu juga bisa diletakkan dalam satu bentang alam yang luas gitu. Saya mau ngambil contoh sebenarnya bukan Kalimantan Utara ya, tapi Kalimantan bagian utara yang sekarang jadi Sarawak, punyanya Malaysia. Ketika sebenarnya Malaysia memperoleh itu, mereka mendudukan semua orang, termasuk juga para ahli untuk memikirkan, ini kita mau jadikan ini tempat seperti apa gitu. Sebelum pada akhirnya, well, kalaupun sekarang mereka juga hutannya habis dan lebih banyak sawit, tapi anyway, dari awal mereka menentukan mau kemana sebenarnya arah pembangunan itu gitu. Dan kita punya beberapa tools, punya beberapa perangkat sebenarnya untuk bisa memungkinkan itu gitu. Ada RT/RW, ada macam-macam, tapi pada akhirnya rencana ya tinggal rencana gitu. Ketika di tengah-tengah kita punya sesuatu yang kita bilang enggak ini lebih urgent, maka kita akan dengan mudahnya melakukan revisi ataupun bahkan perubahan secara besar-besaran dari apa yang kita pernah impikan 5 tahun ataupun 20 tahun sebelumnya gitu. Dan ini yang mungkin juga terlewatkan gitu dari sisi perencanaan pembangunan di Indonesia, terutama sebenarnya untuk perkotaan gitu. Belum lagi sebenarnya kita memikirkan
dampak satu tempat ke tempat yang lain. Karena sebenarnya garis besarnya mudah aja gitu. Kalau kita melihat, teman-teman tahu ya, pembangunan apa sekarang itu bandar udara di Bali, dulu kan cuman begitu aja ya. Enggak, sekarang kan kalau kita lihat bandar udara Bali itu, Ngurah Rai itu memanjang gitu kan. Dan dia seperti memotong teluk gitu sebenarnya. Itu justru akan sebenarnya dengan hard structure, dengan struktur yang keras, justru mereka sebenarnya malah membelokkan arus, membelokkan gelombang, termasuk juga sebenarnya membelokkan sedimentasi itu sendiri. Makanya sekarang Pantai Kuta setiap tahun mereka kehilangan berapa senti untuk pasirnya karena akibat dari pembangunan itu. Ini satu hal contoh sebenarnya yang paling nyata adalah bahwa pembangunan itu tuh seolah-olah kita hanya terjadi di sini aja. Jadi yang lain ya nanti dipikirkan kemudian misalkan gitu. Atau kita mungkin sebenarnya dasarnya adalah karena kita tidak punya ilmu yang cukup gitu untuk bisa bilang bahwa harusnya kota dibangun seperti ini gitu. Dan impact-nya itu akan baik buat kota kita sendiri dan juga buat yang lain. Kira-kira gitu. Oke, berarti kita tanya yang punya ilmunya nih. Prof. Jo, gimana Prof. Jo? Makasih juga. Saya kembali ya, saya kembali kepada apa kita tahu sih begitu saja apa yang baik buat kita, apa yang tidak baik buat kita yang terkait dengan kondisi dari bumi kita inilah ya, sebagai ekosistem. Jawabnya saya, kalau orang kayak Yusing ini barang langka, ya kan? Nah, itu, di Indonesia barang langka. Yang kita perlu itu minimal 100 juta orang kayak Yusing baru bisa beres, gitu loh. Jadi bukannya saya tidak setuju dengan, saya sangat setuju, tetapi menurut saya kalau Anda mempraktekkan solusi itu dari hal-hal yang parsial tanpa, ya kan, komitmen dari seluruh penduduk kota, dari pemerintah yang membuat kebijakan, dari pemerintah pusat yang membuat undang-undang, maka menurut saya, ya maaf, saya itu praktek planning ini 40 tahun sudah. Jadi tidak selalu tidak berhasil, tetapi katakanlah kayak saya kasih anak-anak muda nih bayangan, kalau mau jadi planner itu mesti siap frustrasi. Jadi dari 10 mungkin ide yang kita punya itu yang mungkin bisa diterima oleh stakeholder yang membangun itu mungkin 3 secara ide, lalu 2 yang dibangun, 1 yang betul dibangun, yang lain berhenti di tempat atau dirubah menjadi yang lain. Jadi bayangkan Anda harus frustrasi 9 kali dulu sebelum bisa melihat bahwa ada satu yang mungkin mirip-mirip dengan apa yang kita inginkan. Jadi sekali lagi, masalah environment, masalah climate change, itu bukan masalah, betul hutan tidak ada kalau tidak ada pohon, betul. Ya kan? Tapi kalau dari 100 juta pohon cuma ada satu Yusing, susah kayaknya hutannya bisa berubah. Sorry, malah. Jadi sekali lagi, saya ingin kembalikan, kota itu adalah sistem sosial politik. Ingat tuh. Jadi, kalau orang-orang yang mempunyai suara politik bisa menentukan siapa pemimpin mereka, memilih pemimpin yang balelo dan yang merusak lingkungan, salahnya siapa? Tanya, salahnya siapa? Salah yang memilih atau yang dipilih? Sama aja, dua-duanya salah. Ya kan?
Tahukah Anda, ya kan? Nah tadi Yusing bilang, kalau Anda membeli apa itu, sekarang yang ngantri di TA itu, apa itu yang buatan RRC itu yang namanya kayak Jepang, Misimo, apa, Miso, yang kayak Daiso itu loh. Barangnya 30 ribu, 40 ribu yang ngantri, udah sampai depan habis, besok datang lagi ngantri lagi. Ya kan? Apa namanya? Miniso, iya lagi tren tuh, mau buka. Kamu tahu, mau buka 200 outlet dalam tahun ini di Indonesia. Ya kan? Barangnya 30 ribu. Tapi Anda tahu prosesnya, berapa banyak dia ya, menyebar karbon, ya, kontribusi terhadap climate change. Jangan lupa loh, ya, kondisi kota dilihat dari environment yang paling buruk itu salah satunya di China. Kenapa? Ya itu supaya bisa lu beli 30 ribu, lu beli lagi. Kan itu masalahnya, jadi ini semua butuh knowledge, butuh kesadaran politik, butuh juga pejabat-pejabat yang bukan mementingkan karirnya, tapi juga mementingkan survive dari bumi ini dan sebagainya. Dan saya mau apa ya, menutup ini dengan satu apa ya, lamento, ya kan, lamento itu namanya satu klagen itu apa ya, jadi ada yang ngerti, jadi apa ya, aduh lupa ya, pokoknya gini, curhat lah kalau mungkin maksudnya. Saya tidak akan mengalami, saya udah mati duluan. Harapan saya itu cuma satu, anak muda ini nanti meneruskan. Ini udah ketuaan ini, kan saya perlu yang lebih muda, ya kan? Makanya waktu saya 15 tahun yang lalu udah nggak sanggup lagi dengan frustrasi yang saya alami di praktek, saya berhenti kerja, saya kembali ke universitas. Harapan saya kalau di kelas saya yang 20 orang ada satu aja yang dengerin saya masih tetap ngajar sampai saya mati, dah gitu aja. Nah sekarang bagaimana kita bisa jadi cerdas? Miniso dibeli, cari tahu, ayo. Di mana mereka beli, pakai apa, bagaimana mereka merusaknya. Kalau itu, walaupun harganya 30 ribu, yang buatan Jepang itu bisa, tahu nggak harga bedanya? Yang ini bisa 30 ribu, yang buatan Jepang itu bisa 200 ribu. You mesti tahu tuh, you mesti tahu. Tapi saya tidak percaya kepada miracle. Itu pasti cost-nya, cost lingkungannya itu muncul di tempat lain. Jangan-jangan orang miskin di RRC yang menjadi korban. Karena kamu beli barangnya di sini. Nah. Saya penasaran itu apa sih? Tanya tuh yang ngerti tuh. Ayo dong, siapa tuh? Nanti saya penasaran, saya beli lagi. Di TA, Pak, ngantrinya, Pak. Taman anggrek. Aduh. Siapa tuh yang tadi ngerti tuh, bilangin saya. Ini semua langsung pada googling nih, jangan-jangan. Iya. Aduh, barangnya keren, Pak. Barangnya keren, harganya murah, yang ngantri beli. Udah, habis dari sini semua ke sana sih. Lihat, semua. Nah, tapi tolong di Google cari tahu pabriknya di mana, dia pakai bahan apa, dampaknya seperti apa, dan sebagainya. Ayolah, kita jadi warga yang cerdas. Terima kasih ya. Terima kasih, Prof. Jo. Ya, jadi apa... Itu lagi ya, berangkat dari apa yang terjadi di satu tempat berdampak di tempat lain. Jadi kita kalau memang mau lebih aware, kita juga perlu cari tahu. Nah, masih ada waktu untuk Q&A. Mungkin ada yang mau tanya langsung ke tiga speaker kita yang kita barusan sudah banyak share tentang perkotaan, dengan ekosistem, hubungannya dengan lingkungan seperti apa. Ada yang mau bertanya? Silakan, satu, dua, satu lagi mungkin dalam satu sesi. Oke, kayak tiga orang. Ada mic di floor? Untuk yang Mbak sana dulu, sebutkan nama dari lembaga atau institusi apa, pertanyaannya buat siapa, kemudian pertanyaannya apa. Selamat sore. Saya Tia, saya freelance sebenarnya, arsitektur. Arsitek, nah saya ada dua pertanyaan ini untuk
masing-masing penanya, tapi ini bisa siapa aja menjawab gitu ya. Begini, dari yang dulu saya pernah belajar di arsitektur dan di sana saya juga dapat urban development. Nah, di situ saya belajar juga mengenai bahwa bagaimana dulu sebuah kota atau beberapa kota itu mempunyai konektivitas antara kota, desa, terus wilayah-wilayah urban-urban yang lain. Nah, mengingat hal itu kan, ya kota ini berarti memiliki dampak yang sangat luas ke berbagai wilayah yang ada di sana, di sekitarnya kan. Mengingat bahwa dulu ada sempat kalau tidak salah yang namanya kota satelit yang dibangun pada masa Belanda waktu itu di Jakarta juga ada di beberapa daerah-daerah yang daerah-daerah kota-kota besar, daerah-daerah istimewa itu ada. Terus dan juga ternyata sebelum pada zaman kerajaan pun sudah dibangun kota-kota satelit seperti itu. Nah, dan kota-kota satelit itu dibangun di sebuah benteng yang sangat besar dan di situ dia tidak merambah sampai keluar-luar. Mengingat pada masa sekarang kota itu didefinisikan oleh sesuatu yang dianggap sesuatu yang baru dan itu ada sesuatu yang wah. Nah, pemerintah sekarang kan selalu berpikir bahwa kita butuh pemerataan pembangunan di setiap-setiap daerah. Namun pemerataan pembangunan seperti apa? Nah, selain itu juga bagaimana pendapat para panelis yang ada di sini mengenai kota-kota mandiri yang saat ini kan banyak sekali kota-kota mandiri yang dibangun oleh para developer-developer itu yang ada di luar sana. Terus yang kedua, menurut saya permasalahan lahan di Indonesia itu tidak hanya dikarenakan bahwa banyaknya orang-orang mampu yang mereka, orang-orang kaya yang mereka membangun rumah-rumah di daerah-daerah tertentu. Tetapi kalau menurut saya kalau dilihat ada sekitar 30% sebenarnya bangunan-bangunan yang sudah dibangun tapi dia dibiarkan atau didiamkan begitu saja sehingga menjadi sebuah bangunan mati. Nah itu mungkin itu bisa dijawab oleh Pak Yusing. Itu menurut Pak Yusing sendiri bagaimana? Karena menurut saya itu juga sangat penting. Terima kasih. Thank you Mbak Tia ya. Selanjutnya yang tadi pertanyaan kedua di atas ya kalau nggak salah ya. Ya mungkin raise your hand jadi ketahuan. Oke. Okay. Selamat sore. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan nama saya Dominic Hilvi Febriani. Saya dari Universitas Gunadarma. Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bapak. Banyak wilayah hijau yang dijadikan tempat-tempat seperti mal, perumahan, dan lain-lain yang menyebabkan banyak masalah. Sebelumnya saya ingin bercerita sedikit. Wilayah perumahan saya berada lumayan dekat dengan PT Panarup, yaitu Villa Tomang Baru. Saya kalau pulang sekolah macet sekali di depan pabrik itu. Saya membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam untuk sampai ke rumah, bahkan kalau hujan 2 jam. Dikarenakan kemacetan yang luar biasa. Karena pada saat saya pulang kuliah bertepatan dengan pulang jam pabrik tersebut. Banyak angkot yang ngetem, keluar karyawan pabrik, dan lain-lain. Tadi Bapak bilang seharusnya kita memikirkan masalah sebelum masalah itu terjadi. Nah, teman saya bilang ada yang bekerja di situ, dan katanya pabrik Panarup itu berencana untuk merelokasikan sebagian wilayah PT Panarup pada tahun 2020, dan dibangun taman, entah karena faktor apa, apakah itu cara terbaik untuk memecahkan masalah kemacetan di situ? Nah, kalau dipindahkan ke tempat lain, misalkan dipindahkan ke Jakarta atau kemana, bukankah akan menimbulkan masalah yang sama juga? Nah, yang masalah kedua, yaitu banjir. Contohnya seperti di rumah saya,
di daerah Tangerang, Villa Tomang Baru terkenal banjirnya kalau habis hujan. Dan di situ ada dulunya ada 3 buah waduk, tapi ada salah satu waduk yang dijadikan perumahan. Jadi ibaratnya perumahan ada perumahannya lagi. Kenapa pengelola tidak memikirkan dampak dari banjir tersebut? Bukankah mereka, bukankah akan memberikan dampak image yang tidak baik untuk perumahan itu tersendiri? Terima kasih. Oke, thank you Mbak Dominik ya. Yang tepuk tangan teman-temannya Gunadarma nih mas ini. Berikutnya yang terakhir untuk sesi yang pertama, yang tadi di bawah ya. Oke, silakan mas tolong mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Regina Yuarnasindi. Saya mau nanya sama Profesor Joe. Prof Joe, gini, ini pertanyaan saya agak mendasar sih. Sebelum kita berbicara kepada apa ya peningkatan atau pembangunan yang lebih canggih, yang lebih gimana, yang lebih luas. Tadi Prof Joe bilang kalau misalnya kota itu seperti panggung teater. Kita sendiri masing-masing punya bagiannya. Gimana caranya untuk membangun kota, ya kan? Tapi gimana caranya kalau misalnya kita aja, setiap kita gak sadar kalau kita punya bagiannya, setiap kita gak paham, gimana caranya membuat kita semua ini paham dari awal, gitu. Sedangkan yang di pikiran kita sekarang tuh gimana perut kenyang, gak peduli tuh gimana nantinya kampungnya, ini pagar harusnya dimundurin dikit nih buat selokan air, atau gimana, yang penting kenyang perut. Kita nggak bakal, orang kita, apa ya, kebanyakan orang sekarang nggak berpikir gimana caranya ngebangun nih, gimana caranya ada ini itu. Karena semua itu, apa ya, ada hal yang lebih penting untuk dipikirkan gitu. Bagaimana caranya hal terpenting yang lebih penting dipikirkan itu tetap dipikirkan, tetapi mereka semua tetap, apa ya, tetap mendapat pemahaman kalau misalnya ini loh ada hal lain yang bisa dipikirkan, maksudnya bisa sama-sama kita pikirkan kayak gitu. Makasih Prof. Thank you. Mbak Regina dari mana? Gunadarma. Gunadarma juga, oke. Okay. Iya, ada 3 pertanyaan dari Mbak Tia, Mbak Dominik, dan Mbak Regina. Nah yang pertama tadi dari Mbak Tia yang arsitek ya kebetulan juga. Pemerataan pembangunan, tadi kan ada wilayah kota, desa, interaksi kota, desa, dan kota-kota lainnya. Itu terkait pemerataan pembangunan itu berarti konsekuensinya seperti apa? Lalu pendapat tentang kota-kota mandiri ya, dan kalau tadi khusus untuk Pak Yusing tadi ada pertanyaan terkait dengan bangunan mati atau bangunan vacant ya, kalau nggak salah yang sekitar 30% tadi. Siapa yang mau menjawab dulu, silakan. Oke, saya coba ya. Tentang pemerataan pembangunan, ini sulit sekali. Jadi sebetulnya kita akan melihat dengan paparan yang pertama tadi, kita perlu melihat sebetulnya dampak dan mencoba menarik pandangan kita lebih luas dibanding hanya sekedar kepada subjek pembangunan itu ya. Misal saya kasih contoh aja. Sekarang pemerintah sedang menggalakkan kawasan ekonomi khusus, 10 daerah wisata untuk dikembangkan, meningkatkan devisa dari pariwisata ya. Masuk akal karena Indonesia indah sekali, pariwisatanya sangat menarik, tetapi devisanya cuma keempat apa kelima pariwisata itu. Malaysia kedua dari pariwisata, Singapura mungkin besar sekali padahal nggak ada apa-apanya, negaranya kecil sekali begitu ya. Tetapi masalahnya apa? Misalnya salah satu daerah pariwisata yang dikembangkan itu adalah Lombok. Pemerintah membangun infrastruktur dan lain sebagainya. Mungkin dalam pikiran, oh iya memeratakan kan, ke Lombok kan, gitu. Tapi pertanyaannya, siapa yang punya? Siapa yang akan diuntungkan dengan pembangunan infrastruktur wisata Lombok dan lain sebagainya? Saat ini 75% pemilik lahan di Lombok itu bukan orang Lombok. Orang asing dan mungkin orang luar, orang Jakarta, mungkin Bandung dan lain sebagainya begitu ya. Jadi akan menjadi masalah yang juga ketika pembangunan pesat di sana, yang menikmati bukan warga lokal. Bali misalnya, sudah sangat pesat pembangunannya, saya dengar Pak Popodane cerita Bali cuma kebagian sampahnya. Uangnya yang ngambil keluar semua, perputaran uang sebagian besar di luar, bukan di dalam Bali sendiri. Masyarakat Bali cuma kebagian repotnya, limbahnya begitu ya, karena mereka betul ada penghasilan tambahan, tapi porsinya sangat kecil dibanding yang diambil, misalnya begitu. Tentang kota mandiri, menurut saya motifnya sesederhana jualan tanah ya. Jadi kita perlu memikirkan barangkali pembatasan penguasaan lahan oleh pengembang. Seberapa luas mereka boleh menguasai lahan.
kalau tidak dibatasi ini akan menjadi masalah yang besar karena mereka akan terus membeli, mengambil yang tadinya dimiliki orang lain, lalu mereka jadikan itu sebagai barang dagangan. Dan ketika barang dagangan ya kita semua tahu fokus utama adalah keuntungan. Nggak peduli dengan ekosistem, ramah lingkungan dan lain sebagainya, pokoknya berapa besar keuntungan yang bisa didapat begitu. Sangat sederhana perhitungannya. Kalau mau cari untung itu seberapa besar hanya uang yang bisa didapat dari pembangunan yang dibuat. Kalau kita lihat misalnya hotel-hotel, city hotel yang ada di kota-kota sekarang. Bangunan-bangunan mall misalnya ya, mall ini misalnya. Coba lihat ukuran lahan mall ini, coba lihat bangunannya, berapa ruang terbukanya, berapa pohon yang ditanam, berapa air yang harus dibuang keluar ketika hujan, atau ketika mereka menggunakan air, berapa banyak air yang disedot dari tanah. Karena PDAM nggak bisa, cuma 60% gitu. Jadi banyak dampak yang diakibatkan oleh pembangunan sekecil apapun menurut saya. Sehingga sebagai arsitek pertanyaannya adalah, kita mau melayani yang mana? Kita mau bekerja seperti apa? Kita mau memberikan alternatif seperti apa? Dan itu sangat sulit menurut saya. Pak Jo bilang tadi stres begitu ya, puluhan tahun begitu ya. Resiko buat arsitek-arsitek muda ketika kita mengusung bangunan yang ramah lingkungan, perencanaan yang lebih memikirkan ekosistem yang lain, resiko terbesar adalah kita nggak dapat proyek. Loh iya dong. Kita mau bikin hotel nih, bikin hotelnya desain ya. Oke, Pak, tapi saya buat ruang terbukanya minimal 30%. Oh nggak bisa, saya berkurang 30 kamar nanti kalau 30%. Yang lain juga sebelah tuh tetangga, nggak ada tuh ruang terbuka 30%, 10% aja nggak ada, semuanya parkiran, udah sama aja kayak tetangga. Saya mau jumlah kamar minimal 100 begitu misalnya. Oh nggak bisa Pak, nanti kita masalah dengan air, gimana dengan resapannya, ya nggak peduli, yang penting keuntungan gue berapa. Lu nggak mau, ya gue cari arsitek lain, selesai. Gitu ya. Tantangan kita menurut saya akan berhubungan dengan hal seperti itu. Sulit bicara tentang pemerataan pembangunan kalau kita sendiri tidak belajar untuk mengubah gaya hidup kita yang paling sederhana sebetulnya adalah tentang air. Dari mana air minum kita? Apakah kita juga beli air minum kemasan begitu? Sedangkan kita tahu air minum kemasan itu adalah okupasi dari pengambilan mata air lalu dijadikan oleh perusahaan. Masyarakat tidak bisa mengaksesnya lagi, keuntungannya diambil oleh perusahaan. Masyarakat harus beli lebih mahal dan lain sebagainya ya. Jadi hal-hal yang sekecil itu pun juga berpengaruh sebetulnya ya. Pertanyaan kedua mungkin dari Dominika tentang waduk hilang jadi perumahan gitu ya. Menghadapi masalah banjir dan lain sebagainya. Kasihan rumahnya banyak masalah tadi Pak, kayaknya ya. Dekat pabrik, banjir juga ya. Iya karena mikirnya hanya untung, kalau perumahan itu gak peduli. Ketika dia buat perumahan bagaimana supaya perumahan dia gak banjir, intinya itu kan. Caranya gimana ya diuruk setinggi mungkin. Nanti banjirnya kemana? Ya ke sebelah, ke tetangga, ke lingkungan yang lain, dia gak peduli. Yang penting dia jual, ketika dia jual apa? Perumahan bebas banjir. Ya kan? Ya belilah, kamu beli pasti itu. Bebas banjir gitu. Tapi pertanyaannya bagaimana dia menjadi tidak banjir? Padahal kita tahu ada perencana kota masa lalu yang lama sekali, Karsten. Dia pernah membuat perencanaan kota di Palembang misalnya. Dia membagi antara ruang biru dengan bangunan hunian. Dan itu masih ada dampaknya. Beberapa yang saya lihat di Palembang, kalau ada satu perumahan baru dibuat, karena mereka kebanyakan juga beberapa daerahnya rawa-rawa begitu, mereka diuruk, salahnya diuruk memang. Diuruk, dan bagaimana mereka mendapatkan tanah urugan, bukan dari tempat yang lain, karena nggak ada, susah begitu atau mahal. Mereka mengambil dari lingkungan yang lahan yang mereka kuasai. Sehingga ketika perumahan itu jadi, perumahan itu punya dana buatan sendiri. Karena itu habis bekas pengambilan tanah untuk menguruk perumahannya begitu misalnya ya. Sehingga menurut saya kalau cara-cara seperti itu dibuat, dampaknya akan lebih kecil terhadap yang lain karena kita tidak mengambil tanah yang dari tempat yang lain. Lebih baik lagi kalau kita membuat memikirkan dampak yang lebih luas. Kalau memang ternyata Palembang atau misalnya Jakarta dalam hal ini membutuhkan ruang biru yang sedemikian banyak, ya jangan mengganti ruang biru jadi ruang hijau atau jadi ruang bangunan begitu, perkerasan begitu ya. Kalau bisa malah kita mengganti yang tadinya perkerasan dikembalikan menjadi ruang biru dan ruang resapan, kira-kira begitu. Thank you, Pak Yusing. Prof. Jo, tadi pertanyaannya mungkin ada yang bisa dijawab, yang dari entah Mbak Tia atau
Mbak Dominic, cuma tadi pertanyaan lebih khusus untuk Prof. Judi dari Gina, bagaimana caranya membuat yang nggak paham jadi paham terkait dengan kita ini punya peran ya, atau kita punya something to do. Terima kasih ya. Saya pikir model yang saya tadi coba perkenalkan itu, kita sekarang ambil kasus lah ya, kita ambil kasus. Saya bilang kan kota itu hanya bisa berfungsi dengan baik kalau ada konsensus antara mereka yang tugasnya macam-macam. Ada yang tugasnya jadi politikus, ada yang tugasnya jadi arsitek, ada yang jadi apa, saintis, akademisi. Tapi kan mereka kan harus punya satu kesepakatan, kota yang kita tinggalin ini bersama ini, kita mau jadikan kota seperti apa, kan begitu kan. Kalau kita aja nggak sepakat, itu makanya akan, itu mah udah pasti tidak akan beres. Jadi artinya begini, masalah kota yang bagaimana yang kita mau apa jadikan bersama itu harus dikeluarkan dari ranah politik perebutan kekuasaan. Itu adalah sesuatu yang harus kita formulasikan basisnya kebersamaan. Bukan siap menang kalah, siapa yang kalah, siapa yang menang. Jadi kalau Anda tanya saya, di mana kita mulai bisa membangun satu apa ya masyarakat yang cerdas, maka masyarakat yang cerdas yang bisa mengenali apa yang menjadi kepentingan dia, itu adalah masyarakat yang satu, dia berpendidikan politik ya, dan mengerti teknologi dan segala macam ininya, yang tidak ditunggangi oleh kepentingan lain, tapi semata-mata pengetahuan kecerdasannya itu dipakai untuk kepentingan membangun satu masyarakat kota yang dia inginkan bersama. Ingat, begitu seorang cerdas, warga cerdas itu ditunggangi oleh korporasi yang mau ngambil untung, atau ditunggangi oleh politikus yang mau rebut kekuasaan, finito, finish. Jadi pengertian citizen, saya punya gambar tadi, ada yang foto ya, bagus ya, merah, kuning, hijau. Pengertian citizen itu, citizen yang memakai hak politiknya bukan untuk dia menjadi pengusaha sukses atau dia menjadi gubernur sukses, bukan. Tapi dia mengontrol yang punya duit dan mengontrol yang punya kuasa, bahwa apa yang mereka, terima kasih, apa yang mereka kerjakan itu adalah untuk benefit bersama. Itu dulu, ini is a must. Tapi untuk begitu kita berarti harus punya satu masyarakat yang cerdas. Kedua adalah yang berkuasa atau yang punya duit juga rela untuk mendengarkan dan berkompromis dan membangun konsensus dengan masyarakat itu. Jadi artinya harus ada willingness, kemauan dari pemerintah untuk memang membangun kemitraan dengan masyarakatnya. Kalau pemerintahnya tidak mau membangun kemitraan dengan masyarakat, walaupun masyarakatnya cerdas, kagak ada gunanya. Pemerintah itu cuman namanya, kalau di sini sekarang namanya jargonnya sosialisasi. Gue udah kasih tahu lu ya, ya kan, udah selesai dong, ya kan? Ya protes, oke, nanti saya tampung. Begitu, jalan mah jalan aja sendiri dia. Karena kesepakatan apa yang terjadi dengan kota itu sudah diputuskan di belakang layar itu. Lu ngomong apa juga dia bilang, ah pokoknya lu jangan demo ya. Demo boleh, jangan ngerusak. Gitu, ya kan? Gitu terus. Jadi ingat tuh, hak politik kita pakai untuk mengontrol mereka. Ya kan? Nah, kedua adalah
bagaimana kita bisa merasakan bahwa hal itu penting. Nah, coba ginilah, anggap kalau kota kita itu rumah kita, ya. Dalam mendesain, semua kota kepingin, ya, semua orang yang semua ruangan mau jadi ruang duduk dan ruang tamu. Nggak ada ruang yang boleh jadi gudang, nggak boleh ruang tempat buang sampah, nggak boleh ada. Gimana? Apa bisa berfungsi ruang itu? Ya. Lalu kan masyarakatnya tadi kan masyarakat miskin dan sebagainya. Ya, bagaimana yang tugasnya jaga gudang? Bagaimana yang tugasnya ngebersihin kebon? Orang semuanya mau duduk-duduk nonton TV, ya kan? Bagian enaknya dari rumah, tapi bagian yang nggak enaknya dari rumah, nah, kalau orang Singapura dia panggil orang Bangladesh yang suruh nyapu-nyapu, karena orang Singapura sendiri udah nggak mau. Nah, apakah itu rumah, gitu ya kan? Nah, lalu juga banyak orang bilang ini sih migrasi banyak bener yang datang, makanya banyak yang miskin. Kota itu bukan kamu punya. Itu sama seperti kamu lahir dulu, anak tertua. Adik kamu datang, kamu bilang, ini rumah sempit, lu gak boleh lahir. Kan gak masuk akal. Begitu juga migrasi. Ya, lu gak boleh masuk ke kota gua udah duluan di sini. Nah, itu kan kalau main power, main dulu-duluan, ini hak gua. Nah, tapi kalau kita mengerti kota itu adalah sebagai rumah kita bersama, maka kita akan lain berpikirnya. Kita akan melihat dia sebagai saudara kita yang kebetulan lahir belakangan. Gitu aja kan? Itu as simple as that. Apakah Anda punya awareness itu? Bahwa orang-orang yang digubuk liar itu adalah saudara kamu yang lahir belakangan. Nah kalau itu belum, berarti lu belum menganggap kota itu sebagai sebuah rumah. Tempat tinggal kita. Jadi jangan lu ribut kalau kota lu berantakan. Kalau kota lu tidak nyaman. Nah, lu aja gak nganggap dia rumah kok. Mana? Mesti orang lain yang ngurusin rumah lu. Kan kalau kota itu kamu anggap rumah kamu, itu adik kamu itu yang datang belakangan. Lu musir. Nah, lalu ada lagi orang-orang pinter yang pokoknya di rumahnya yang bagus-bagus, segala sesuatu yang buruk-buruk yang terjadi di rumah dibuang ke kapling sebelah. Nah itu Singapura misalnya, ya kan? Nah, jadi kalau Yusing ini berusaha yang namanya hinterland itu, hutan itu dimasukkan ke rumah, ya kan? Lalu, tapi ada yang lebih pintar, itu menghasilkan oksigen, gue sedot aja oksigennya, gitu kan kira-kira. Ya kan? Nah, Singapura punya 1.5 juta pekerja Bangladesh dan Sri Lanka yang nggak boleh bawa istri, nggak boleh bawa anak. Pagi keluar dari camp, ya kan? Kerja, pulang dari kerja, masuk ke camp lagi. Di dalam camp nggak ada perempuan. Buat homo sih lumayan, tapi kalau buat yang hetero kasihan juga ya. Di dalam camp itu semua ada. Nah, terus. Nah sekarang gini, kota yang begitu yang menganaktirikan sesama penduduk kota itu dianggap kota yang begini sama orang Indonesia. Gimana dong? Tadi kan nanya orang miskin gimana? Orang Indonesia kepengennya Jakarta kayak Singapura. Tapi Singapura itu yang tidak human itu gimana dong? Ya kan? Coba dong kita refleksi diri kita sendiri. Nah satu lagi, terakhir nih kalau boleh, 2 menit ya, aja. Ya, 1 menit aja bro. 1 menit. Bagaimana di tatanan global? Kita harus cerdas juga ya. Misalnya itu, okay lah banyak yang gak tahu itu kesepakatan Paris. Kesepakatan Paris itu mengatakan bahwa negara-negara industri yang kontribusinya kira-kira 80% untuk pemanasan global, itu sepakat bahwa mereka masih tetap boleh menaikkan suhu dunia tapi dibatasin 2%. Itu dirayakan, wah tepuk tangan semua, itu keberhasilan besar. Sampai Obama juga ikut-ikut
merasa berini. Nah kalau saya bilang enggak, anggap aja bumi itu adalah ibu kamu. Ya, ibu kamu. Digebukin 7 hari. Ya, naiknya 7 derajat ya. 7 hari oleh bapakmu, terus kesepakatannya boleh digebuk tapi 2 hari saja. Nah itu kesepakatan itu. Terus seluruh dunia tepuk tangan. Berhasil, kita hebat, kita berhasil. Kalau saya bilang, ah apa ya, ini pembodohan. Ya. Tapi penduduk dunianya tidak merasa dibodohkan. You tahu enggak, 1% kenaikan bumi itu akan menghasilkan berapa juta kematian. Tahu enggak? Itu mereka dengan 2 derajat itu, mereka membolehkan membunuh sekian puluh juta orang. Kita diam saja. Ya, susah. Jadi kalau kita tidak menghargai bahwa orang-orang kulit hitam yang kelaparan sekarang di Somalia, di mana segala macam itu, ya, akibat perang dan akibat juga pemanasan global, kalau bahwa mereka itu bukan saudara kita, ya lu jangan komplain kalau kota lu makin lama makin panas. Hah? Mereka yang paling menderita, lu mah masih enak ada AC. Ya, apalagi di at Amerika, ya kan? Enak, dingin. Oke. Nah, terima kasih ya. Terima kasih Prof. Jo. Mas Glaudy ada tambahan? Sedikit, ini soal pemerataan tadi ada pertanyaan menarik sebenarnya. Ini pemerataannya kayaknya kita juga banyak pihak yang belum sepakat. Ini ratanya di mana gitu? Apakah sebenarnya konsep pemerataan itu adalah desa tuh harus sama seperti Jakarta, punya semuanya gitu? Ataukah pemerataan seperti apa gitu? Kadang-kadang ini juga mungkin keliru diterjemahkan oleh para politikus bahwa ya kalau rata berarti kita harus memecah daerah gitu untuk menjadi daerah-daerah yang lebih kecil gitu supaya nanti mendekatkan diri kepada pelayanan gitu. Tapi kan sebenarnya kita lupa kalau kota baru ataupun kabupaten baru pasti nanti infrastruktur dulu gitu yang digenjot untuk bangun kantor lah. Gak mungkin kan Anda seorang gubernur kemudian duduk di warung Indomie gitu misalkan atau apapun gitu yang, tapi kita pasti butuh satu tempat yang nyaman dan nyaman untuk bisa bekerja dan macam-macam. Tapi akhirnya kemudian persoalannya akan jadi makin banyak gitu kan. Tapi yang jelas sebenarnya ini mungkin salah satu yang juga mendekatkan pada konsep kota satelit tadi gitu. Kota tuh kita sadar deh bahwa kita tidak pernah bisa berdiri sendiri, satu hal. Apalagi kebiasaan kita sekarang. Sampah kita buang aja bantar gebang, gitu kan. Kemudian kita, kalau soal urusan kita tanya food security, kota yang tadi saya bilang, bisa gak kita bisa memenuhi kebutuhannya sendiri? Ya bisa kan ada bulog, ya bulog gitu. Tapi apakah kita, kota itu bisa menghasilkan gitu, satu produk makanan gitu? Tapi enggak, kita pasti ngambil dari daerah-daerah sekitar gitu. Yang jelas sebenarnya kita tidak bisa berdiri sendiri dan tergantung kepada daerah-daerah itu. Dan justru sebenarnya proses ketergantungan ini juga yang menciptakan adanya satu upaya untuk pertumbuhan ekonomi kan gitu. Termasuk sebenarnya juga salah satunya adalah pernahkah sebenarnya sebuah kota juga memikirkan apakah petani-petani ini yang ada di desa ini supaya juga mereka dapat satu insentif yang juga lebih baik gitu. Sekarang udah banyak orang yang gak mau jadi petani karena petani gak kaya-kaya, saya ke Jakarta aja lah gitu. Kerja di Sudirman, kerja di kantoran gitu kan mikirnya. Tapi juga banyak sebenarnya pemerataan pembangunan itu didekatkan kepada satu daerah. Misalkan ini supaya ekonominya tumbuh, kita bangun jalan, kemudian kita bangun pabrik di situ. Dan semua orang desa itu akhirnya bekerja di pabrik dan tidak ada lagi yang mau bertani. Sistem perekonomian seperti itu kah yang kita mau gitu. Sementara kalau kita bicara soal kesejahteraan, apakah itu kesejahteraan yang kita mau? Kita tidak pernah sebenarnya
bertanya gitu kepada masyarakat gitu, maunya sebenarnya mereka apa gitu. Di sini yang sebenarnya juga gunanya scientific community ya, komunitas-komunitas saintis itu untuk bisa bilang sebenarnya kepada para pengambil kebijakan bahwa harusnya pembangunan itu diarahkan ke arah sini bukan ke arah situ gitu. Karena lebih banyak sebenarnya pembangunan itu didasarkan atas dugaan-dugaan atau asumsi-asumsi atau banyak sekali kekeliruan atau ketidaktahuan yang dilakukan. Makanya kita selalu berada dalam arah yang ya seperti sekarang ini gitu. Thank you Mas Glaudy. Oke, beri aplaus untuk semua panelisnya. Karena di monitor saya juga waktunya sudah habis, nanti Mbak Tia, Mbak Regina, Mbak Dominik ya, ada merchandise dari kami yang nanti datang ke saya atau teman-teman panitia di sini. Saya sengaja tadi maunya mancing dulu kalau nggak ada yang nanya, ya udah banyak yang nanya. Jadi nanti tinggal diambil ya merchandise-nya ya. Oke, saya tidak berusaha untuk menyimpulkan karena sangat banyak diskusi kita hari ini ya, memunculkan berbagai pembelajaran. Saya berharap dari ketiga panelis ini bisa membantu untuk meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana suatu kota bekerja, hubungannya dengan ekosistemnya, manfaat yang diberikan serta hubungannya antara dampak pembangunan dengan ekosistem dan bagaimana ekosistem memprovide untuk kota tersebut. Kemudian juga tadi apa terkait dengan politiknya seperti apa, lalu pembangunan berkelanjutan dengan sistem yang kita harus aware dan sebaliknya. Nah, juga kita berusaha memahami berbagai permasalahan yang ada dalam pengelolaan ekosistem, pembangunan, dan perkotaan, serta solusi yang sudah diambil sejauh ini. Tadi udah banyak juga praktik-praktik yang sudah disampaikan. Jadi saya berharap diskusi dari Resilience Talk kali ini bermanfaat untuk para hadirin sekalian. Misalnya ada yang masih ingin ditanyakan, mungkin kalau ada mau langsung nyamperin pembicara kita yang tiga ini bisa langsung disamperin. Kemudian juga nantinya kita akan share resource-nya juga, mungkin di Amerika juga, tapi kita juga ada di website-nya ACCCRN, itu di accrn.net, itu bisa langsung diakses accrn.net. Nah, di situ kita resource dan dari materi-materi pembicara juga akan kita share di situ juga secepatnya. Ya, dari saya Yoga dari ACCCRN dari Mercy Corps Indonesia mengucapkan terima kasih sekali lagi terhadap pada narasumber luar biasa materinya, semoga bermanfaat, dan teman-teman juga nanti kalau ada Resilience Talk berikutnya semoga bisa hadir lagi dengan topik yang lebih menarik. Terima kasih, selamat sore. Ya, terima kasih banyak. Sebelum kita selesai, saya boleh minta semua pembicara dan juga moderator untuk ke tengah panggung dan foto dengan logo Atamerika.